Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Amdan, kita di Bola Rotan TV. Ketika Piala Mas Kejuari hari itulah kan, saya rasa antara pasukan yang sangat mencuri tumpuan adalah pasukan Terengganu. Utamanya kerana Terengganu membariskan hampir kesemua pemain-pemain yang anak jati Terengganu dan pemain-pemain muda belaka. Yang paling otai sekali pun cuma Asang saja. Dan kita lihat ketika perlawanan Terengganu menentang pasukan-pasukan yang lebih terkenal, mereka mempamerkan aksi yang cukup kental. Pertahanan baik, serangan ada. Jadi antara video yang saya nak share ini ialah pertemuan di antara pasukan Terengganu, regu mereka yang dikemudi oleh Faris sebagai tekong, menentang bekas tekong kebangsaan Mio Zulfikar. Dan Mio pula diapit oleh dua juga pemain kebangsaan, iaitu Capang dan Azwar Murim. Tapi perhatikanlah macam mana pemain muda ini mampu menyerap tekanan dan memberikan saingan hebat. Jom. Ketika ini Capang, nama betulnya Ramdhani. Ramdhan ke Ramdhani ke, itulah. Alip pas bukan daripada Ramdhani. Lupalah banyak no pemain saya nak kena hafal. Faris. Woi laju mak datuk. Masih pun lagi 99 NI pula. Azwar Murid untuk Capang. Dapat dibaca di situ. Clearance yang tak cukup kemas. Tapi masih lagi Azwar Murid. Hantaran sedap untuk Capang. Lepas bola. Adakah ini satu pukulan yang memberikan mata untuk Terengganu? Blocking. Kita. Mio. Serbis sepak. Hantaran. Alip. Sekali lagi tackling Mio. Mio, ke mana arah servisnya? Itu padu. Wow, Alip masih lagi. Oi, blocking. Ada lagi Capang. Itu dia Mio, ke mana servis sekali. Panjang. 6-3 sekarang ini Terengganu di depan tiga mata. Kita tengok servis daripada Faris ini, ke mana akan dicarinya. First ball Capang. Agak kurang kemas tetapi dapat diselesaikan. 6-4. Azwar Murid mencongkil. Mio cuba membantu. Capang menanti di situ. Tapi bola 50-50. Capang batalkan dulu lagi. Baik, kali ini first ball Azwar Murid. Tinggi untuk Capang. Tanpa blocking. Tanpa blocking. Dengan Capang kepada Mio. Kemana kali ini servis Mio? Sedap ini. Drop. Tapi dapat dicongkil mudah. Sedap. Oi, Alif terlalu berusaha untuk memakuk. Depan satu mata. Mio. Baik, servis Mio kali. 8-6 perak di depan. Mio sekali lagi sasaran sama tapi Faris dapat menaikkan bola. Arif kali ini baik di 7-8 sekarang ini Terengganu. Drop saja Azwar Murid mencongkil. Baik kali ini Capang tetakan. Alamak. Faris dapat mudah dinaikkan oleh Mio. Begitu saja Capang bacaan kali ini tepat. 11-7, perak selesa di depan. Mio saya rasa mungkin akan drop kali ini. Saya rasa lah. Tidak, satu rembatan padu. Tolakan pada Azwar Murim yang sudah bersedia. Kali ini sedap untuk Capang. Tanpa blocking. Allah, masalah. Mio rembat pada side. Urukan sekarang ini 9 Terengganu. First ball Azwar Murim melekat di kaki Capang. Blocking pada pula. 10-12 Terengganu mendapatkan jurang. Drop yang dapat memberikan mata kepada 11-12. Panjang kali ini Azwar Murim mengangkat untuk Capang. Half court dapat ditekel. Lepas. Alamak. 12 sama. Thank you my friend from Yamaha Ipoh. Lama tak jumpa. Ini perak pula ketinggalan. Baik kali ini persembuhan Afif. Tinggi kali ini untuk Alif. 12-14. Drop tipis daripada Mio. Oh, masih lagi. Oh, tidak. It's real guys. Comeback is real. Atal lunung lagi pula dah. Ini buat tindakan macam ni. 14-15. PDRM jom menang. Baik di situ. Dapat dinaikkan. Alif pula menembak bola.
slop saja dapat dinaikkan Faris. Tinggi kali ini untuk Alif. Baik. 17 sama. Woi, baik di situ. Pass bol baik Alif. Sedap kali ini Alif. Oh. Hai, gila. 18 matai 20. Woi, macam tu. Ah. Cikgu Jaih di 20-19. Ah, benda pula ni. Ah, sudah. Cikgu jangan sebab sekarang ni 20-19. Itu satu benda yang memang kita tak selalu nak dengar lah. Itu memang satu cabaran. Ah, ke Badik daripada Azra Murim. Memberikan kemenangan Nusmi dengan mata kocok-kocok. Ah, first ball capang ke belakang. Mio, capang. Tapping saja. First ball baik di situ. Dapat dinaikkan. Tak terlepas capang. Perak on fire. Dua sama. Mio. Woo. On fire guys. Mio on fire. Mengui sih. Ah, itu. Jadi ada empat pemain Terengganu sebenarnya di dalam gelanggang sekarang ini. Faris mencari Azam Murim. Kaki kiri setting untuk capang. Ah, blocking daripada. Sekarang ini. Kemana arah sebi Faris? Mungkinkah drop kali ini? Tidak. Ah. Wei sudu-sudu. Ya, first ball. Dinaikkan oleh Faris. Alif. Molestik. Oh, feed agak sedap sangat. Betullah. Drop dicongkir oleh Daus. Kemas di situ. Alif half court. Allahumma salli ala. Sebab dia ada game macam ni macam filem mas kan, memang untuk semua rakyat kan. Jadi macam SPL ni komersial tujuan dia. Daus ala. Set tadi Terengganu. Faris. Capang. Itu keluar. Dan sekarang ini Perak. Tiebreak saya rasa mungkin berlaku. Mio. Dinaikkan Daus untuk Alif. Oh, kolan baring daripada Alif. First set Terengganu menang guys. Oh. 7 sama Negeri Sembilan ATM. Mio. Dapat diambil Abu Zumurim. Baik kali ini untuk capang Amirul Ramadan. Knocking kena. Ah, ini mata 10-9 saja. Satu mata saja membezakan mereka ini. Hantaran sedap kali ini. Tap saja. Bagus. Faris. Ah, servis padu Faris. 11-12. Skrip yang sama berulang. Ketika inilah Terengganu leading. Ah. Faris. Baik dicongkit oleh Azam Murim. Tinggi kali ini untuk capang. Oh, bocor gigit. Ah, baik Azam Murim. Sedap kali ini capang. Oh, dapat ditekel. Alamak. Pak Karim. Haris. Ah, mengganggu proses permainan. Saya pribadi, saya tak suka benda tu jadi batal. Macam tu. Drop yang dicongkit. Ah. Daripada Daud. Perak 15. Dosuk kali lagi. Mio kali ni first ball Faris. Sedap di situ untuk Alif. Oh, sekarang ini. Oh, baik di situ. Ada lagi sikit. Capang. Alamak. 16 sama. Faris mencari set 7. 17-16. First ball agak kurang kemas. Daus cuba membantu Faris. Tolakan kelepas ke belakang. Azwar Muhrim 1-2 capang. Mio ke mana arah servisnya? Dapat dicongkir Daus. Tetapi sekarang ini. Ah, Faris. Di hujung-hujung ini lah yang kita bimbang. Kesilapan-kesilapan yang tak perlu. Faris kandas. Eh, Daus tu. Ah, saya pun tak perasan. Kan tu kau punya. First ball Daus. Daus juga. Ah, hey, apa tu?